10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Sekarang pun tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Orang Malaysia Sebut Cepat atau Lambat Indonesia Akan Menyalip Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe ya, Atanoa Media. Ya, ada sebuah video dari negara jiran yang membahas tentang Indonesia dan Malaysia dari channel YouTube Akademi Quran Raudatul Amin. Di awal video, sang ustaz mengatakan bahwa 5-10 tahun yang akan datang, Indonesia akan meninggalkan jauh Malaysia. Dan sang ustaz mengatakan bahwa Malaysia perlu contoh Indonesia. 5-10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Sekarang pun tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia. Tapi kita mampu contohi Indonesia dalam satu perkara. Perkara ini yang menjadikan asas kuat untuk Indonesia menjadi sebuah negara kuasa besar dunia dalam 5-10 tahun akan datang. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Salleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama, bahasa Indonesia. Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Salleh. Belum pernah. Semua bunyi Indonesia. Wah, seronoknya tadarus masa bulan Ramadan. Jom kita daftarkan diri sekarang. Sistem pendidikan mereka disatukan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka melestarikan bahasa Indonesia bermula dari peringkat sekolah. Pendidikan awal rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang mereka akan capai dengan satu bahasa? Dengan penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa, mereka boleh capai dan mampu capai apa yang mereka nak. Kestabilan ekonomi, mereka mampu. Kestabilan politik, mereka mampu. Mereka dalam kelompok yang mampu capai apa yang mereka nak sekarang. Mereka ada sesuatu yang kita belum ada. Penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa. Ini perkara asas yang negara Indonesia telah berjaya capai dengan jayanya. Penyatuan berbilang bangsa dengan satu bahasa. Bahasa Indonesia. Malaysia, apa dah jadi? Lemah sangat kita. Bukan sebab kita lemah fizikal. Bukan sebab kita bodoh. Sebab kita tak nak, tak mahu terlalu bertolak ansur membiarkan bahasa yang sepatutnya ditutur oleh semua rakyat Malaysia yang mengaku mereka adalah rakyat Malaysia tidak dikuatkuasakan untuk wajib ditutur oleh semua rakyat Malaysia. Yang seorang bunyi itik, lagi seorang bunyi ayam. Member dekat sebelah makan popcorn. Bahasa Melayu terpinggir di tanah sendiri. Wajarlah Indonesia semakin ke depan mereka bersatu dalam satu bahasa. Bahasa menghilangkan benteng yang memisahkan bangsa. Malaysia, sayang, seribu kali sayang. Bahasa bangsa mengemis di tanah sendiri. Inginkan kemajuan, inginkan kestabilan ekonomi. Mula dengan penguatkuasaan bahasa Melayu untuk semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia wajib fasih bertutur bahasa Malaysia.
Sudah-sudahlah dengan okey dah tu, janji ada bunyi. Jangan jadi manusia yang tiada jati diri. Belajarlah berasimilasi dengan budaya asal tempat kalian tinggal sekarang. Bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih. Belajarlah jadi rakyat Malaysia yang sebetulnya. Manfaatnya kita semua kena rasa. Sangat mudah untuk mencapai kekayaan, kestabilan ekonomi dengan penyatuan bangsa dengan satu bahasa. Kesamarataan tidak mustahil dicapai bila benteng yang memisahkan bangsa disatukan dengan bahasa Melayu. Mulakan dengan penguatkuasaan bahasa dulu. Kemewahan lain dia akan datang dengan sendirinya. Tahniah Indonesia. Dan bagaimana tanggapan dari Profesor negara jiran sendiri atas kondisi kebahasan di negara jiran? Entah bagaimana, seruan-seruan seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir, mari kita terus perjuangkan bahasa kebangsaan. Inilah dewannya yang beliau proklamirkan itu. Dan kita pergi ke Padang Merbuk sebelah sana juga memperjuangkan hal itu. Menjawab soalan ini, adakah kita merdeka? Pendek saya jawab, tidak. Boleh kita dikotomikan kepada dua agaknya. Satu ialah bahasa Melayu asas. Satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa sebab tak merdeka? Pertama, beribu istilah yang datang menerusi perniagaan, menerusi interaksi, menerusi komersial dan dagangan lain diterima masuk. Baik. Tak salah kita ambil istilah-istilah itu, tetapi bila tidak ada tapisannya, prosesnya dan juga tertibnya, maka kita jadi penutur cacah merba. Jadi sekarang saya ingin menyebut sedikit berhubung dengan tidak merdekanya kita itu. Kita sendiri telah menginggeriskan bahasa Melayu. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatupadukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak pribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatupadukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik gundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisyatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatupadukan kita. Bagaimana itu sepatutnya jadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu. Ya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu dari 10 bahasa resmi UNESCO. Namun hal ini berbanding terbalik dengan bahasa Melayu di negara jiran yang tidak mampu dimartabatkan sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa Melayu hanya menjadi bahasa bagi kaum Melayu, dan itu pun sudah tercemar dengan bahasa asing. Sedangkan bagi kaum-kaum lain seperti Cina ataupun India, dapat dikatakan tidak menjadikan bahasa kenegaraan sebagai bahasa percakapan sehari-hari, dan malah ada yang tidak tahu sama sekali. Dan hal ini berbeda dengan Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai media untuk menyatukan suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia,
sehingga dapat dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Oke teman-teman ya, demikian orang Malaysia yang membandingkan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dan Malaysia yang dikaitkan dengan bahasa. Menurut orang Malaysia ataupun tokoh Malaysia tadi bahwasanya begitu pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional itu agar bisa dipergunakan oleh seluruh masyarakat Malaysia untuk menunjang perkembangan ekonomi Malaysia sendiri. Jadi tidak seperti sekarang bahasa Melayu begitu mudah untuk diabaikan, diremehkan oleh sekelompok masyarakat Malaysia, baik itu tempatan ataupun yang sering mereka sebut sebagai non-Melayu. Menurut persepsi mereka bahwasanya bahasa itu sangat penting sekali ya, bahwasanya bahasa itu sangat penting untuk menunjang perekonomian negara Malaysia dan juga ekonomi masyarakat Malaysia sendiri. Kalau kita berbicara bahasa di Malaysia dan Indonesia memang sangat berbeda sekali ya, di mana persoalan bahasa di Indonesia itu sudah tidak ada masalah, sementara permasalahan bahasa di Malaysia ini selalu muncul, selalu menjadi bahan perbincangan, bahan pembahasan bagi pemerhati bahasa yang menurut mereka itu bahasa sangat penting dalam hal mempersatukan masyarakat Malaysia dan lain-lain. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Atanua Media, dan silakan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like, subscribe channel ini dan Atanua Media. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.